Hai hai, jumpa lagi bersama kami Samendep Family. Pada kesempatan kali ini, Didi Claire ingin mereview dan berbagi trik dan tipsnya mengenai earphone Bluetooth dengan tipe TWS4 yang harganya cukup terjangkau, cukup ekonomis, hanya Rp60.000. Tombol tengah adalah untuk merefresh, teman-teman. Jadi dengan harga Rp60.000, saya mendapatkan satu buah earphone yang cukup, suaranya cukup, bassnya cukup, sangat sangat memuaskan menurut saya dengan harga Rp60.000 ya, teman-teman ya. Jadi earphone ini memiliki kotak yang dicas dengan mini USB, teman-teman, atau charger handphone Android biasa ya. Ini replika. Jadi teman-teman jika melihat mereknya itu sebenarnya bukan. Ini pasti replika yang mereplika, dan ini replika merek JBL, teman-teman. Nah, ini mengecas menggunakan charger handphone. Jika melakukan atau sedang terjadi pengecasan, proses pengecasan adalah lampu di dalam kotak ada kelap-kelip, indikatornya ada dua yang mengedip. Jika full maka keempat lampunya akan menyala. Sebenarnya di dalam kotak ini sudah ada baterai yang bisa di charge, lalu si baterai itu akan mengisi ke earphone, masing-masing earphone. Jadi alat ini seperti mini power bank yang mengecas ke si earphone secara pribadi. Kebetulan saya membelinya karena saya dirawat di rumah sakit karena saya kena COVID-19. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan, saya membeli alat ini agar bisa didengarkan. Ternyata kendalanya adalah pairing antara kiri dan kanan, atau menyambungkan antara kiri dan kanan yang tidak semudah dibayangkan. Ternyata ada triknya, teman-teman, dan triknya itu tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi triknya adalah tekan tombol tengah di refresh. Nah, setelah tekan tombol tengah, coba diangkat keduanya. Langkah pertama, kita harus mempairing antara kiri dan kanan. Setelah kiri dan kanan dia pairing, baru kita hubungkan ke handphone. Jadi kita tekan tombol tengah, lalu kita angkat. Jika tidak, nah kalau kedua-duanya biru merah, tandanya itu belum pairing. Tapi jika sudah pairing, salah satu mati, satu kelap-kelip. Merah biru itu tandanya sudah pairing. Oke. Jika ini belum terjadi, ada langkah kedua, teman-teman. Langkah kedua adalah kita matikan dulu. Ini kebetulan touchscreen, jadi hati-hati, teman-teman. Kalau dimasang di kuping, kita pegangnya salah, itu jadi kepencet. Nah, kita tekan kurang lebih 5 detik. Nah, setelah nyala, salah satu tekan 3 kali. Nah, ini kebetulan karena tadi kita pencet refresh di kotak yang pertama, dia langsung pairing. Tapi terkadang dia tidak mau pairing. Nah, ini udah pairing, teman-teman. Satu mati, satu kelap-kelip merah biru, tandanya mereka sudah menjadi satu kesatuan yang dibaca oleh handphone satu alat. Jadi kita matikan dulu, tekan yang agak lama, mati. Nah, lalu kita nyalakan lagi, tekan yang agak lama. Nah, setelah nyala, tekan 3 kali. 1, 2, 3, di tap, tap, tap. Nah, dia akan membaca mempairing kiri dan kanan. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama, kita pencet refresh di boxnya. Jika itu tidak terjadi, cara kedua adalah pencet ketuk 3 kali di salah satu ketika baru menyalakan. Lalu, seperti biasa, kita turn on atau kita nyalakan Bluetooth, akan terbaca namanya TWS4, lalu kita hubungkan, maka sudah terhubung, teman-teman. Alat ini
cukup ngebas menurut saya. Bisa terima telepon juga. Jadi cukup recommended untuk harga 60 ribuan. Itulah cara menyambungkan ke handphone. Jika sudah sambung akan kelap-kelipnya bareng. Begitulah cara sederhana mempairing kiri dan kanan untuk speaker earphone TWS 4, dan menyambungkannya ke handphone. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.